tadi korang bawa konsep apa pendekar? Hantu ahan jebat macam itulah. Okey, mana datang? Berapa lama dah korang fikir ni? Terfikir nak bawa idea macam ni? 2 hari. Masa tu saya tengah memandu, tak ada cerita ni. Ni pun saya jumpa tepi-tepi jalan ya. Betul, serius ni. Saya bawa kereta, kebetulan dia orang jual jambu. Saya bawa cerita, ada idea, nampak pun macam pendekar, saya ambil dia orang. Nah, itulah idea datang daripada memandu. Itulah, kita pun praktis pun hari tu pun jumpa je, bincang-bincang macam itu je. Pagi ni sebenarnya kita orang baru praktis jumpa sama-sama. Dia orang pun panggil kita orang cara mengejut. Paksa beratang jugalah kita untuk support. Kau jangan terpaksa. Terpaksa ikhlas tak ikhlas ni? Ikhlas. Nampak sangat terpaksanya, kenapa baju dia lain, baju korang lain? Sebenarnya kita punya kisah ni dia ada dua kisah, dua zaman. Yang kita orang zaman dulu ni daripada zaman sekarang. So kita orang dua orang ni tercampak ke zaman 2020 lah. Begitulah kisahnya. Kan, jadi apa pengalaman korang tadi dapat yes tu, memang dah expect ke, terkejut ke, macam mana? Saya tak terkejut. Awak yakin eh? Yakin. Saya terkejut sikitlah. Saya terkejut banyak. Sampai berdoa tadi. Tak nampak pasal dulu. Semua terkejut. Sebab kita 2 hari je kan training, tapi ni hasilnya kita training melalui telefon. Pagi tadi saya jumpa 2-3 kali je. Macam tu je.